warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Arik Ruansyah di channel ini. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan kalau channel ini punya informasi terbaru buat teman-teman semua. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan memulai sebuah program baru, yakni JIT atau Jurnalan IT, yang mana di program ini kita bakalan membahas seputar dunia IT gitu ya teman-teman. Ngobrol-ngobrol santai lah gitu ya, nggak terlalu kaku. Jadi di awal program ini saya ingin berbicara tentang skripsi tahu beres. Kok namanya kayak apa ya, familiar gitu, sama seperti nama salah satu perusahaan BUMN yang lagi viral kemarin-kemarin itu ya. Tapi kita gak ngomongin politik, ntar kita diciduk. Jadi move on, kita bakal ngebahas skripsi tahu beres ini kenapa. Karena fenomena ini sudah menjangkiti anak-anak IT dan juga jurusan-jurusan yang lain. Sekarang kita mulai dulu nih, dari apa itu skripsi tahu beres dan bagaimana yang disebut dengan skripsi tahu beres. Jadi teman-teman semua, kita tahu kalau kita ini kuliah kan pengen merubah pola pikir gitu. Kalau pengen kuliah dapat titel gitu kan bisa, beli aja titel kita. Tapi kita kuliah ini kan bertahap dari SD, SMP, SMA, atau SMK, terus nyambung ke perkuliahan. Kita kan tujuannya untuk mengikuti jalur akademik nih, biar sesuai jalur gitu kan. Jika teman-teman yang memang jurusan IT gitu kan, pengen nyambung ke IT ya, teman-teman pilih jurusan IT gitu. Dan teman-teman sudah berpikir gitu kan, saya pengen pilih jurusan IT karena saya punya passion di bidang IT atau saya suka IT gitu kan. Sehingga nanti teman-teman punya tujuan ya ke depan. Pengen jadi apa gitu, pengen bikin apa gitu. Itu kan sudah tersistem gitu dalam pikiran kita. Mungkin ada beberapa dari kita yang belum punya hal tersebut, itu nggak apa-apa. Karena semua itu nanti akan bertahap tersistemnya. Nah, jadi dikarenakan kita jurusan IT nih, kita ngomongin skripsi tahu beres di jurusan IT nih ya. Dikarenakan kita nih jurusan IT gitu kan, kita tuh dituntut untuk bikin dua. Kita anggaplah dua ya, dua skripsi. Pertama, tulisannya yang skripsi secara umumnya, yakni bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu ya. Kita nulis gitu. Terus yang kedua, kita harus punya objek penelitian, yang penelitian tersebut itu harus punya output, yakni aplikasi atau sebuah sistem yang mana mengimplementasikan dari pembahasan kita yang ada di skripsi gitu, tergantung dengan permasalahan yang kita ambil gitu. Nah, dengan demikian kita harus punya kemampuan dong untuk bikin program atau bikin output dari penelitian kita. Nah, dikarenakan kita tidak bisa membuat hal tersebut, tidak bisa membuat programnya, nggak bisa membuat robotnya, tidak bisa membuat output dari penelitian kita, sehingga kita memanfaatkan penyedia jasa dari skripsi gitu. Jadi kita namakan skripsi tahu beres gitu kan. Kita taunya beres saja gitu. Ya, jadi inilah jadi permasalahan kita, poin permasalahan kita. Yang mana ini sudah menjangkiti anak-anak IT sekarang gitu kan. Skripsi tahu beres ini seakan-akan seperti virus gitu, penyakit yang menjangkiti anak-anak muda gitu. Sehingga kita khawatirkan skripsi tahu beres ini, fenomena skripsi tahu beres ini menjangkiti kita gitu kan. Dikarenakan ya kita breakdown lagi nih. Kenapa skripsi tahu beres itu bisa terjadi? Yang pertama tadi karena tidak ada tersistem dalam pikiran kita untuk kemana gitu kan, kemana tujuan kita. Kita pengen jadi apa, kita pengen bikin apa gitu. Pertama itu. Yang kedua, kita itu sudah tahu gitu kan. Misalnya sudah tahu nih pengen kemana, tapi kita males. Cuma ngomong doang gitu. Pengen jadi ini tapi gak ada usaha untuk belajar lebih gitu. Ya gak ada hasilnya gitu kan. Sehingga ketika fenomena ini menjangkiti diri orang tersebut, diri mahasiswa tersebut, maka dia akan cenderung pesimis dan mulai
malas belajar dan kemudian dia bakalan menyewa penyedia skripsi tahu beres gitu. Maka dari itu, mari teman-teman kita sama-sama membasmi hama ini. Karena pemuda itu kita sekarang ya, anak-anak mahasiswa dan anak-anak yang baru kuliah, pemuda gitu, itu generasi penerus bangsa. Bagaimana mereka bisa meneruskan bangsa, sedangkan mereka tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih di kampus gitu. Sekarang saatnya kita berubah, kan? Kita ganti mindset kita. Jangan sampai teknologi ini membuat kita bodoh. Bodoh dalam artian kita terlalu terlena dengan teknologi. Kita memahami kalau teknologi ini membuat semua menjadi mudah. Bukan berarti kita mempermudah semua hal gitu. Kalau berkaitan dengan skripsi ini ya teman-teman harus serius gitu. Karena setidaknya ya teman-teman, walaupun teman-teman mungkin ini buruk nih, teman-teman jarang masuk atau yang lainnya ya, permasalahan-permasalahan yang muncul di perkuliahan. Setidaknya teman-teman itu mampu membuat skripsi ini. Teman-teman mampu membuat output dari pembelajaran teman-teman gitu, objek penelitian teman-teman gitu. Dan bagi teman-teman yang mampu bikin skripsi ini ya, jangan mau ya gitu ya, menyediakan jasa pembuat skripsi, jangan mau membodohi gitu. Iya, teman-teman dapat uang nih, tapi teman-teman secara tidak langsung, teman-teman itu membodohi orang lain gitu. Lebih baik teman-teman bantu. Bantu dalam artian ya, mengajarkan, jangan 100% bikin gitu. Tapi bantu. Diarahkan. Jangan 100% teman-teman yang bikin. Ini PR bagi kita atau PR bagi teman-teman yang sudah bisa ngoding gitu, sudah bisa membuat aplikasi. Ajarkan teman-teman kita yang belum mahir, yang belum pandai untuk belajar, untuk mulai belajar untuk membuat skripsi mereka sendiri dan ajak mereka untuk belajar gitu. Dan ajak mereka, motivasi mereka untuk membuat skripsi mereka sendiri. Sekian teman-teman, mungkin itu aja dulu. Karena hari sudah sore, mungkin sebentar lagi mau berbuka. Jadi kita lanjutkan pembahasan mengenai skripsi tahu beres ini di pembahasan selanjutnya di jurnal Anak IT. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.